A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang beriman, apa kata kita bersama adik-adik kita selama 30 minit dalam rancangan Mari Bertarannum. Seperti biasa kita akan alunkan lagu pemanasan suara Nidaul Quran. Baiklah, kita mulakan. Da'watun haqqi minal haqqil jani Al-haqqil jani Jaljili sotaki Fina jaljili Fina jaljili أرسلي صوتك فينا عاليا أرسليه مرسلا عن مرسل هذه الدعوة للحق شدا من شدا هذا الرحيق سلسلي هذه الدعوة للحق شدا من شدا هذا الرحيق سلسلي كتاب وريف الظل الذي الكتاب الوريف الظل الذي جاء للحاضرين والمستقبلين إنه القرآن يهدي نوره يا له في الناس من نور عظيم إنه القرآن يهدي نوره يا له في الناس من نور عظيم إنه القرآن يهدي نوره يا له في الناس من نور عظيم إنه القرآن يهدي panas suara. Kerana suara panas, kita terus kepada latihan kita, iaitu latihan alunan. Kali ini kita lihat itu ayat dia wallahu maulakum. Jadi ayat hanya wallah maulakum. Hanya dua kalimah sahaja. Kita tengok jadi bagaimana kita nak alunkan supaya ianya menarik. Okey, katalah contoh apa-apa jenis tarannum pun, cuba kita buat. Cuba fikir, bagaimana kita nak buat ayat yang sependek ini menjadi menarik. Okey, kalau Rashid nak buat macam mana? Paling istimewa bagi Rashid, macam mana nak buat? Wallahu maulakum. Okey, ada tolak kanan. La, la ada ke? Maknanya kreatif. Okey, Huda? Okey, pergerakan Ras. Okey, Afif. Wallahu maulakum. Okey, bunga? Tapi tak jelas saja. Tak habis bunga Dah betul dia punya gerak kan, tapi tak nyata. Afif. Okey, Awatif. Wallahu maulakum. Okey. Jadi kita dengar bagaimana alunan bunga, tajuk dia apa dia di bawah ni? Bunga? Suara. Tapi suara? Dalam. Kedalam. Okey. Buka telinga dan perhatikan betul-betul bagaimana alunannya. Okey, di mana tempat dia? Di? La. Pada? La. Kataan? La. La. Cuba? La. La.
besar la lam. Itu dipanggil bunga yang ke dalam. Okey, cuba Afif. Wallah wallahu maulakum. Bagus, tepat. Nasyid. Wallahu maulakum. Tak jadi bunga dia tu. Itu gerak saja. Maula. Maulakum. Bagus. Okey. Terus. Wallahu maulakum. Kum. Kum. Ke bawah. Okey. Bagus. Okey. Terus. Umi. Wallahu maulakum. Cantik. Mana sebab apa? Maula tak jadi sebabnya. Tak gerak tadi ni. La tak jadi sebab mau ni. Wallahu mau. Mau tu tak gerak. Okey, sudah. Wallahu maulakum. Bagus. Awatif. Wallahu maulakum. Okey, cuma bunga tak banyak eh. Maula. Maulakum. Bunga banyak ke mana sini gerak? Wallahumma ha ha ha. Gerak angin. Wallahumma. Cuba satu dua mula. Wallahumma ulakum. Bagus ya. Tahniah kepada semua adik-adik kerana berjaya mengalunkan bunga suara yang dalam. Okey, kita berehat seketika dan kembali selepas ini tentunya dalam rancangan Meri Pertaran. Bersama kami jadi adik-adik di rumah, sila ambil tempat kerana kita akan mengalunkan atau alunan itu kita latih suara kali ini dengan Ghanu Ma'i. Yang ini lebih menarik ya. Cuma perhatikan perkataan dulu sebelum kita alunkan. Tengok yang ini lebih kepada kita latih suara kita mengikut lahjah Arab, tapi kemungkinan dia punya kalimah ini ataupun dia segi bahasa, teknik bahasa. Kadang-kadang lagu Arab ni dia tak ikut baku. Kadang-kadang dia masuk yang ammi. Seperti contoh, ya Aba Naufal. Wahai ayah kepada Naufal. Aba, dia tak panggil Abi Naufal sebab ada ya. Ya Aba. Tapi dalam bahasa ammi, bahasa kampung. Macam kita kata, dialek kita kampung, dia tak kira dah tata bahasa. Dia terus masuk kepada nyanyian. Okey. Lepas tu, Ghanu Ma'i Lil Hub. Kemudian, Ghanu Ya Ahlil Gharam. Ghannu ma'i, ghannu ruddul al-hubbis salam. Ini mengenai kita mengajak supaya kita menyanyi mengenai nyanyi bersama aku mengenai kasih sayang. Nyanyi kasih sayang. Kemudian ghannu ya ahlil gharam ni orang yang suka maknanya sambung silaturahim, yang suka, maknanya suka berhubung, kasih sayang. Kemudian ruddul salam ni maknanya kamu sambutlah. Kemudian aku akan jawab. Bagaimana kamu bila kamu salam ni, pesaban kepada aku, aku akan balas. Itu maknanya keseluruhan cerita dalam ni. Okey, kita dengarkan bagaimana alunannya. Perhatikan betul-betul. Kemudian kita akan ghanu bersama-sama. Ghanu ni jamak dia. Ghanu. Kalau ghanu ni orang. Ghanu ramai. Dengarkan. Apa dah habis. Okey, jadi di sini lebih kepada mata kita, apa yang kita tengok, mata kita, apa yang kita dengar, kita cepat.
Begitu juga kita baca Quran. Kita baca Quran kadang-kadang taranum, kita baca dengan tadwir, mata kita lambat. Lambat pergi. Kadang-kadang mata cepat, otak pula lambat. Jadi kita nak latih ni lebih kepada pergerakan. Okey. Bila kita baca, kita menyanyi lagu Arab, yang paling penting sekali dia punya sebutan lilhub, lilhub. Kalau setakat kita menyanyi wanu mai, wanu mai, bunyi kampung lah. Okey. Yang ni yang paling penting sekali, mata kita dengar sekali lagi, dengar betul-betul. Lepas tu yang last sekali tu kita akan bagi. Okey, adik yang lelaki, wanu mai. Ini jawab mai. Wanu mai, mai. Maknanya itu mai apa tu? Mai apa? Itu tukar nada. Wanu mai, mai. Wanu mai, mai. Mana tukar gaya? Okey, sekali lagi. Lah. Ready? Wannu mai lil hubbi wannu ya ahli al gharam. Wannu mai wannu ruddu al hubbi salam. Wannu mai lil hubbi wannu ya ahli al gharam. Wannu mai wannu ruddu al hubbi salam. Wannu mai 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 ya ahli al-gharam. Okey, seronok. Seronok bagi yang dapat. Tak seronok bila tak tahu nak pergi mana. Lepas tu lah sekali letak gharam gitu lah. Asyik letak seronok tengah kan. Okey, yang ni tengok dia. Ranu mai. Mai tu dah lembut dah. Ranu mai. Bukannya ranu mai. Ranu mai. Ai. Cuba-cuba. Ranu mai. Ranu mai. Ai. Ai. Okey, cuba kita buat. Sini. Okey, okay, mula daripada awal. Ranu. Satu, dua, mula. Ranu mai. Lil hubbi ranu ya ahlil gharam. Ranu mai. Ranu ruddu al-hubbi salam. Ranu mai lil-hubbi ranu ya ahli al-gharam. Ranu mai ranu ruddu al-hubbi salam. Ranu mai. Cuba ranu mai. Cuba ranu mai. Jawab. Sekali lagi. Ranu mai. Ranu mai. Tak jawab. Ranu mai. Mai. Ranu mai. Mai. Bawa lagi. Ranu mai. Mai. Mana itu panggil tindak balas. Seperti mana saya panggil Umi. Ya. Umi. Ya. Maknanya sampuk tu tak sumbang. Bukannya Umi. Ya. Sumbang. Umi. Ya. Tak sedap. Maknanya jadi kita boleh latih dari semasa ke semasa lagu ni supaya pertama sekali lidah kita lembut, kemudian dari segi fasahah gharam, ada lagi lil hubbis salam, hubbis. Tengok saya sebut macam mana? Il hubbis salam. Mulut saya macam mana? Al hubbis. Il hubbis salam. Ha, so Arab bukannya il hubbis salam, jadi Melayu Arab mik. Kalau Arab saja hubbis salam, hubbis salam. Okey, jadi kita berehat seketika dan kembali selepas ini tentunya dalam rancangan Mari Bertarannum. Kita berehat seketika. Baiklah, daripada Ghannu Mai kita terus kepada Tarannum Ma'i. Maknanya kita belajar tarannum bersama. Okey, kita terus kepada latihan kita, iaitu target kita Surah Az-Zariyat. Jadi boleh buka Quran masing-masing. Kalau boleh Quran tafsir ya. Jadi adik-adik kita ada bersama itu tafsir Mushaf Tajwid ya. Yang mana ada tajwid, ada kemudian tafsir terjemahan pun disertakan dalam Quran tu. Okey, kita tengok ayat yang kedua, iaitu Faljariyati Yusra. Kemudian fal muqassimati amra. Harakat yang kedua. Bagaimana kita nak alunkan harakat yang kedua?
fal jariyati yusra fal muqassimati amra. Maksud di sini, dan kapal-kapal yang berlayar laju, fal jari, jari, jariyat, maknanya jari apa? Bukan jari tangan. Maknanya sini kapal dia tak berlari, dia tak ada kaki, dipanggil apa? Belayar. Belayar laju dan dengan kemudahan yang diberikan kepadanya. Yusra ni mana mudah. Kapal-kapal tadi belayar dengan mudah. Kemudian fal muqassimati amra, dan malaikat-malaikat yang membahagikan segala perkara yang mereka, yang mereka ditugaskan untuk membahagikannya. Bagaimana kita nak gabungkan benda ni? Kepada taranum bayati harkat yang kedua. 10 saat daripada sekarang. Harkat yang kedua. Okey, kita dengarkan daripada adik lelaki dulu, iaitu adik Syahir. Cuba Syahir. فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا. Okey, itu dah jadi satu cerita. Sekarang ni ada berapa cerita? Dua. Ada dua cerita. Walaupun kita sambung, masih lagi, walaupun harkat yang kedua, kita tolakkan suara kita mesti bagi kepada dua. Ini satu cerita, ini satu cerita. Boleh baiki lagi. Okey, Rashid, cuba. فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا. Bagus. Ha, maknanya dua cerita tadi dia tekan. Fal, satu cerita فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَال, cerita kedua. Tadi macam saya buat tadi فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَال, nampak bersahaja sini maknanya satu cerita. Okey, satu alunan yang baik. Cuba Afif. Fal jariyati yusran fal muqassimati amra. Okey, alunan dah bagus, cuma tak tekan sini ya. Fal, jelaskan lagi tekanan dia. Bila kita yusran fal ran fal, atas pun kita tekan, bawah pun kita tekan. Yusran fal, ke atas. Yusran fal. Sama juga, tapi penekanan suara. Okey, adik perempuan macam mana? Siapa nak try dulu? Bagus, Umi. Okey, cuba Umi. Okey. Jadi Umi tadi tekan di kosima. Sima ni apa maksud sima? Kosima. Kalau tekan sini okey lagi. Fal muqassima. Dua kali tekan kan. Ni fal tak tekan, sima tekan masuk. Dan kalau kita kata sima ni apa maksud dalam bahasa Arab? Kita tak ada perkataan sima. Fal muqassima ti amra. Dah lain. Okey, udah cuba. Jaga sin eh. Sima. Okey, bagus. Awatif. Okey, dalam banyak-banyak buat tadi, semua adik-adik kita buat, tempat mana yang awak rasa istimewa awak dah buat? Macam Uda tadi, di mana awak buat istimewa tadi? Di? Yusra. Ha, cuba sekali lagi, macam mana? Kita dengar istimewa tak dia buat? Dia kata istimewa situ. Okey, menarik. Cuba. Okey, dia ada sikit, dia cekik suara. Ha, cekik, okey. Baguslah sebab orang lain tak ada buat lagi. Okey, Umi tadi jalan saja kan. Ada istimewa tak? Tak ada istimewa, jadi harkat saja. Sama juga dengan awatif. Okey, bagaimana kita nak buat? Cuba kita alunkan ramai-ramai. Satu, dua, mula. Faljariyati usran falmuqassimati amra. Okey, dengar. Faljar.
Awal lagi saya dah tukar dia. فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا. Satu, dua, mula. فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا. Okey, sesuai dengan kita baca yang pertama itu. والزاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات ada bunga dah سمات أمرا. Jadi kita boleh buat berbagai-bagai jenis. Okey, harakat pertama, yang kedua tak jadi masalah lagi sebab dia hanya pembukaan dan juga pendorong. Orang nak dengar harakat yang ketiga dan yang keempat. Kalau yang ketiga keempat ni menarik, maka Tarannum Husaini pun lebih menarik. Jadi insya-Allah pada episod yang akan datang kita akan kupas bagaimana Tarannum Bayati harakat yang ketiga. Jadi sampai di sini dulu. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang, tentunya dalam rancangan Mari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.